Kita sekarang udah ada di Paripo Kilometer 3, tepatnya di depan Jalan Tani Subur. Kita mau ke kebunnya Pak Panji. Semoga aja orangnya ada. Oke, kita masuk ke sana. Dua kali ini kita ngonten di sini, teman-teman. Setahun yang lalu, pas setengah tahun yang lalu, pernah kita ngonten di sini. Itu musim buah. Sekarang sudah nggak musim buah lagi. Bunyi subur ya, tani subur lah. Kondisi jalan ya. Ini ada rumah ya, benar dari rumah. Ini aku buat konten di sini semua. Ini buah semua ini rata-rata teman-teman. Nah, ini kita sempat kenalan. Satu ini yang beliaunya enggak ada. Gembok. Gua enak nih guys. Ada megang kamera. Jadi hasilnya maksimal. Kita parkirkan motor sini dulu, teman-teman. Coba kita lihat-lihat di sana dulu. Jadi kita jalan kaki ya, teman. Supaya masuk bisa motor. Kilometer 13.000. Busukan terus di tanah itu. Minggu. Jadi di Kalimantan ini, khususnya di Borau, masih banyak sekali tanah-tanah kosong. Ini berkebun, berkebun, bertani, beternak, wah. Ini kebun pai. Ini sawit, ini sawit semua tuh.
Jadi kita sudah masuk sana, sekarang saatnya kita mau visi. Bisa yang ini atau yang di luar ini tempatnya kebunnya Pak Panji dan sama itu yang ini. Badan masih kurang fit, teman-teman. Tumben ini lama banget. Pemandangannya, teman-teman. Jalanannya parah, teman-teman. Nggak rata. Kita skip aja dulu lah. Ini motor kita pakai sini, teman-teman. Ini masih kebun-kebun, nggak tahu kebun siapa ini. Kalau Pak Panjinya masih di atas, jadi kita jalan kaki aja. Ini kebanyakan jambu-jambu kristal ya di sini. Jeruk, cuma biasanya gini mereka orangnya kerja di perusahaan, jadi pas libur atau pas lagi cuti baru mereka kesini. Itu biasanya, jadi nggak tiap hari mereka kesini. Hari itu jambu agung, jadi buah lebat. Jeruk. Jeruk ini rasa-rasanya musiman dia. Ini lagi belum musim mungkin, makanya belum berbuah. Semacam durian mungkin dia ya. Pakai-pakai musim. Mungkin, gak ngerti juga. Matoang. Cuma sekecil matoangnya ini belum berbuah lagi kayak gini. Ada suara-suara jeruk semua, hampir jeruk semua. Enak banget tinggal di kebun ini, punya lahan 1 hektar atau 1 hektar lah, dan namanya apa itu enaknya. Keluarga makan-makan di kebun deh, mantap suasana ini, cari-cari tuh. Wah, pisangnya kok pisang apa itu, jambunya juga. Orang tidak ada ini, batu mereka orang lagi kerja. Ini jeruknya. Ini artinya Pak Panji. Woi. Wartawannya datang nih. Assalamualaikum. Salam. Salam. Tuan rumahnya masih di bawah. Mas Ibnu. Di bawah dia. Oh, di bawah kan Mas Ibnu? Lagi anu masih ini ambil aulin. Sama ada Pak Panjinya enggak? Enggak ada. Lu kerja. Mana? Ini duriannya waktu musimnya tuh luar biasa. Ini
Nah. Oh. Di bungkus dia. Oh. Karena biasa lupa ya. Jambu kristal ya. Rata-rata dibungkus menghindari digigit atau dimakan tupai atau apa, tikus atau apalah. Enggak tahu gitu. Jadi menurut mbaknya tadi Pak Panji yang enggak ada pemilik lahannya. Berarti kerja. Oh. Luas sekali. Biasanya kalau rumah panjang itu biasanya peternak. Ini biasanya ternak ayam atau apa biasanya. Wah, lumayan ya, lama kesana jauhnya. Tuh jambu kristal. Sepertinya ada orang nyinsok. Ih, capek ya mbak. Nggak pernah ketemu sama Pak Panji ya. Aduh, capeknya rek. Melangsir kayak ini. Wih. Halo Mas Tipno, eh langsir, eh mantap pokoknya, eh luar biasa, mantap Mas Tipno. Lama enggak ketemu. How are you? Wei, how are you? Nah, mantap. Sama siapa, Bapak kah? Apa? Bapak. Pak siapa Bapak siapa? Embo. Sesampai sing duwe bos kok takoki aku lho. Aku hubungi enggak? Oh, kerja dia. Aduh, capek ya, Rek. Udah sore baru ketemu. Iya, Kak. Ya. Motornya Suzuki. Iya, itu yang kayak topeng monyet di ini. Bi. Enggak apa-apa, silakan. Apa-apa. Aku udah dikenali. Iya. Halo, istirahat dulu, Rek. Masuk di TV.